nyebatkan asmanu agung. Nyuk curuk kalur ti karuhung, mapai laratan tiba hela. Syekh Kuro datang kembali ke negeri Pajajaran beserta rombongan para santrinya dengan menggunakan perahu dagang. Turut serta dalam rombongan Nyimas Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur dan Syekh Abdillah Dargom. Setelah rombongan Syekh Kuro melewati Laut Jawa dan Sunda Kelapa dan masuk Kali Citarum, yang waktu itu di kali tersebut ramai dipakai keluar masuk para pedagang ke Pajajaran, akhirnya rombongan beliau singgah di Pelabuhan Karawang. Dikutip portal Majalengka dalam buku Sejarah Masa Silam Jawa Barat yang terbitan tahun 1983 disebut Pura Dalem. Mereka masuk Karawang sekitar 1416 M yang mungkin dimaksud Tanjung Pura, di mana kegiatan pemerintahan di bawah kewenangan Jabatan Dalem. Karena rombongan tersebut sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan, sehingga aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola 1418 Masehi. Sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola yang dibangunnya, sekarang Masjid Agung Karawang. Dari uraiannya mudah dipahami dan mudah diamalkan, ia beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran menjadi daya tarik tersendiri di sekitar Karawang. Ulama besar ini sering mengumandangkan suara korinya yang merdu bersama murid-muridnya, Nyi Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur dan santri lainnya seperti Syekh Abdiullah Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Modafah alias Syekh Maghribi keturunan dari sahabat Nabi, Sayyidina Utsman bin Affan. Berita kedatangan kembali Syekh Kuro, rupanya terdengar oleh Prabu Anggalarang yang pernah melarang penyebaran agama Islam di Muara Jati, sehingga Prabu Anggalarang mengirim utusannya. Untuk menutup pesantren Syekh Kuro dengan paksa, utusan yang datang itu adalah putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa. Sesampainya di depan pesantren Raden Pamanah Rasa tertambat hatinya oleh alunan suara merdu yang dikumandangkan oleh Nyi Subang Larang saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Prabu Pamanah Rasa akhirnya mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren tersebut. Atas kehendak Yang Maha Kuasa, Prabu Pamanah Rasa menaruh perhatian khususnya pada Nyi Subang Larang yang cantik dan merdu suaranya. Beliau pun menyampaikan keinginannya untuk mempersunting Nyi Subang Larang sebagai permaisurinya. Pinangan tersebut diterima tapi dengan syarat mas kawinnya yaitu lintang kerti jejer 100 yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk berzikir. Selain itu, Nyi Subang Larang mengajukan syarat lain agar kelak anak-anak yang lahir dari mereka harus menjadi raja. Apa yang menjadi permohonan Nyi Subang Larang disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa. Atas petunjuk Syekh Kuro, Prabu Pamanah Rasa segera pergi ke Mekah. Di Tanah Suci Mekah, Prabu Pamanah Rasa disambut oleh seorang kakek penyamaran dari Syekh Maulana Jafar Siddiq. Prabu Pamanah Rasa merasa keget ketika namanya diketahui oleh seorang kakek. Dan kakek itu bersedia membantu untuk mencarikan lintang kerti jejer 100 dengan syarat harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Sang Prabu Pamanah Rasa dengan tulus dan ikhlas mengucapkan dua kalimat syahadat yang makna pengakuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan Muhammad adalah utusannya. Semenjak itulah, Prabu Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi masuk agama Islam dan menerima lintang kerti jejer 100 atau tasbih. Mulai dari itu, Prabu Pamanah Rasa diberi ajaran tentang agama Islam yang sebenarnya. Setelah itu Prabu Pamanah Rasa segera kembali ke Kerajaan Pajajaran,
untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nyi Subang Larang. Waktu terus berjalan, maka pada tahun 1422 M, pernikahan dilangsungkan di pesantren Syekh Kuro dan dipimpin oleh Syekh Kuro. Hasil dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 anak, yaitu 1. Raden Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, 1423 Masehi. 2. Nyimas Rara Santang, 1426 Masehi. 3. Prabu Kian Santang atau Raden Sangara atau Syekh Sunan Rohmat Suci, 1428 Masehi. Kelak keturunan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang melahirkan raja-raja di Nusantara.